Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel, Farus Erditi. Okay guys, kali ini kita akan melihat ekspresi anak pantai saat berpariwisata di Pantai Lerulun. Penasaran seperti apa videonya? Tetap stay di video ini sampai selesai. Ekspresi anak pantai di Desa Lerulun merupakan bukti nyata bahwa betapa masyarakat Lerulun sangat dekat dengan alam, khususnya laut. Hampir setiap akhir pekan di Pantai Lerulun selalu dibanjiri oleh masyarakat dari Desa Lerulun dan juga masyarakat di luar dari Desa Lerulun yang ingin untuk berakhir pekan di Pantai Lerulun ini guys. Akhir-akhir ini Pantai Lerulun selalu dijadikan tempat untuk bertamasya, dan selain tempat untuk bertamasya, acara ulang tahun keluarga, acara reunian, acara organisasi pemuda dan pemudi, bahkan sampai pada acara arisan pun dirayakan di Pantai Lerulun ini guys. Memang tidak bisa dipungkiri, dari segi pembangunan, baik sarana atau prasarana yang ada di Pantai Lerulun ini belum tersedia. Namun dengan panjang Pantai Lerulun yang hampir kurang lebih 2 km ini, mampu untuk menampung pengunjung yang hendak untuk berakhir pekan di Pantai Lerulun ini. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa.
biasanya masyarakat yang berakhir pekan di Pantai Lorulun ini, mereka selalu membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Karena di lokasi Pantai Lorulun, belum ada pedagang-pedagang kecil yang berjualan di sekitar Pantai Lorulun ini. Suasana di Pantai Lorulun ini membuat masyarakatnya selalu untuk tetap semangat dalam menjaga dan melestarikan alam dan pantainya. Karena Pantai Lorulun ini juga merupakan salah satu destinasi tempat wisata di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mempunyai pesona alam yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Di Pantai Lorulun ini juga wisatawan akan terasa dimanjakan oleh suasana pantai yang bersih, pasir panjang yang putih, juga air lautnya yang jernih. Dan hal itu merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi masyarakat atau pengunjung yang akan datang berwisata di pantai ini. Oke guys, semoga dengan video ini dapat mengedukasi kepada kita masyarakat Lorulun untuk selalu menjaga dan merawat alam dan pantainya agar pantainya tetap bersih. Karena tidak semua desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini memiliki pantai yang bersih seperti Pantai Lorulun ini. Bahkan juga ada beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang memiliki pantai yang lebih bagus dan bersih dari Pantai Lorulun. Dan semoga lewat video ini juga dapat membantu masyarakat dan pemerintah desa untuk mempromosikan Pantai Lorulun ini sehingga bisa diketahui oleh wisatawan dari luar yang hendak untuk berwisata di Pantai Lorulun ini. Things that you're feeling, capture your body, get your best side, breathe in the world, fake us a smile, walk in the lines, fine, but I hope one day you'll break through. Outside.
demikian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekaligus nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Saya Farouk Sergeti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.